Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Rabbi israhli sadri wa yashrli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, sahabat-sahabatku di manapun Anda berada, kaum muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini ba'da zuhur kita akan mengupas rahasia yang terkandung di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi. Semoga bermanfaat tausiah ini bagi kita semuanya dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita kupas, kita kembali ke sejarah yang mana telah terjadi suatu peristiwa di luar logika manusia, ya, di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang mana sahabat itu sedang menjaga harta mal, yaitu harta umat Islam berupa gandum dan makanan kurma dan sebagainya. Pada suatu malam, sahabat yang menjaga gudang kurma tadi, gudang makanan, perbekalan umat Islam pada saat itu, menjaga malam, ya, begitu di pagi hari, tanpa ada kunci yang terbuka dan tidak ada tanda-tanda maling yang masuk, maka makanan kurma tadi itu hilang. Itu terjadi berkali-kali dan setiap malam. Nah, pada saat itu juga sahabat yang menjaga lokasi harta mal tadi bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hikayat itu, sahabat yang menjaga gudang mal tadi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah gerangan sehingga aku tidak bisa mengetahui siapa yang masuk ke dalam lokasi gudang makanan tadi?" Maka Rasulullah menjelaskan kepada sahabat itu, "Ketahuilah, sesungguhnya yang mengambil makanan-makanan yang di gudang itu adalah makhluk Allah sebangsa jin." Ya. Ada bangsa jin yang bisa mampu mencuri makanan tadi dari gudang. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk membacakan ayat kursi kepada sahabat tadi melalui Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, "Ya sahabatku, amalkanlah surat Al-Baqarah ini yang diawali dengan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa warrahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Nah, inilah yang mau kita kupas pada siang hari ini, rahasia yang terkandung di dalam ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat-sahabatku yang dimanapun Anda berada, jika kau amalkan ini ayat kursi, orang sebut menyebutnya dengan sebutan ayat kursi karena di dalam ayat itu ada kalimat kursius samawati wal ard, kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Dalam hadisnya Rasulullah katakan, "Wa ilahukum ilahu wahid." Itu yang pertama. "Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim." Ya. "Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum," dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita menggunakan ayat kursi ini? Pertama, lafazkanlah kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Wa ilahukum ilahu wahid. Itu yang pertama. La ilaha illa huwar rahman nur rahim. Baru sambungkanlah ke ayat berikutnya. Ya. Itu ijib pertama di dalam mengamalkan ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim Allah. Ya. La ilaha illa huwa. Itu pertama, cara menggunakan ayat kursi. Setelah kau bacakan wa ilahukum tadi, sambungkanlah dia dengan Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah. Siapa dia Allah itu?
Hayyul Qayyum, ini yang pertama. Maha Hi, Maha Hidup. Siapa yang Maha Hidup? Allah. Ya, Qayyum, berdiri sendiri. Nah, siapa yang berdiri sendiri? Allah. La ta'khuzuhu, tidak pernah mengantuk. Ya. Tidak pernah lelah, tidak pernah lelah. Tidak lelah. Wala naum, dan tidak pernah mengantuk. Nah, ini kata kuncinya yang harus dipahami. Jadi, bagaimana cara kita mengamalkan ayat kursi tadi supaya ayat kursi ini berfungsi, bersinergi, berenergi kepada yang membaca. Apabila kita pindahkan energi ayat kursi tadi ke suatu benda, ya, kemana aja? Maka gunakanlah kata kuncinya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, bagaimana caranya supaya malaikat Allah yang memegang ayat kursi ini hadir kepada Anda? Perhatikan baik-baik. Sekarang kita langsung kepada caranya. Cara pertama, jelas. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, pertama kau harus bertauhid dulu. Bertauhid. Nah, orang yang mau mengamalkan khaddam ayat kursi, pertama dia harus bertauhid. Artinya kau harus berguru dulu dalam ketauhidanmu. Ya. Itu yang pertama. Makanya sebagian ulama banyak mengatakan orang yang memanggil khaddam-khaddam ayat Quran itu yang datang jin. Itu sebagian ulama yang tak mengerti. Ya. Kenapa? Pertama, bisa kita jawab sama-sama. Ternyata orang-orang yang mengatakan khaddam-khaddam itu jin menyatakan dirinya tidak mengetahui. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menyatakan dirinya tidak pernah melakonin, atau kata lainnya, tidak dipraktekkannya dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Nah, ingat, wa ilahukum ilah wahid. Pertama kau harus bertauhid dulu. Setelah kau bertauhid, benar tauhidmu, ya, berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, maka barulah kau boleh mengamalkan ini. Apa itu? Al-Baqarah 255. Setelah kau amalkan yang kedua, ya, apa yang kedua? Maha hidup dan berdiri sendiri. Artinya, makna maha hidup di sini, lakukanlah puasa. Ya, puasa sunnah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini yang kedua. Lakukanlah sunnah, puasa sunnah lillahi ta'ala. Yang kedua. Dan yang ketiga, berdiri sendiri. Artinya, kau amalkan ayat kursi itu di tempat yang sunyi. Sunyi, sepi. Ya, kemudian apalagi? Sunyi, sepi. Ingat, kata lainnya apa? Gelap. Dalam gelap. Jangan ada cahaya yang masuk. Cahaya. Paham ya? Nanti akan kita bongkar rahasianya. Kenapa di tempat yang sunyi, sepi, dan gelap? Nanti ketemu. Setelah itu, berdiri sendiri. Ya, artinya tempat sunyi, sepi, gelap, tanpa cahaya, kau lakukanlah dengan dirimu sendiri. Artinya tidak boleh ramai-ramai. Atau kata lainnya adalah pribadi. Pribadimu langsung melakukan. Setelah kau lakukan ini, kemudian la ta'khuzuhu, tidak lelah. Paham ya? Kau harus siap. Jangan lelah gini. Kalau kau lakukan baca Allahu la ilaha, yang datang jin, betul. Kenapa? Karena sifat jin itu malas. Nah, kau tidak boleh lelah, ya, tidak boleh, harus tegak. Nah, itu cara yang kedua. Ya, tidak boleh lelah. Tidak lelah artinya siaga.
Nah, yang kelima, tidak mengantuk. Apa? Tidak mengantuk. Artinya, jangan tidur. Jangan tidur walaupun sekedip. Nah, apabila kalau tertidur sekedip, batal. Paham ya? Ini ya. Memang caranya agak ribet. Kenapa? Karena ini yang saya dapati dari guru saya langsung. Ya. Sudah. Pertama, kau harus bertauhid. Puasa sunnah lillahi ta'ala. Ketiga, tempat sunyi sepi gelap. Ya, secara pribadi. Yang keempat, ya, siaga. Artinya siap antar jaga. Kau jangan jangan lelah, jangan letih, jangan apa. Yang kelima, jangan tidur walaupun sekedip. Setelah kau lakukan itu, kau siapkan dirimu secara mental spiritualmu, laksanakanlah sholat sunat 2 rakaat. Setelah kau laksanakan sholat sunat 2 rakaat, sudah, kau bacalah kalimatnya, wa ilahukum ilah wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Nah, nanti yang datang itu adalah malaikat Allah. Siapa namanya? Malik Al-Qandiyas. Nah, inilah malaikat yang memegang ayat kursi tadi. Malik Al-Qandiyas. Ya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, insyaallah qabil itu amalkan. Ya. Jika ada orang yang bilang, "Oh, itu syirik. Oh, itu jin yang datang." Nyatakanlah dalam dirimu bahwasanya, ya, orang yang mengatakan itu jin, itu syirik, berarti orang itu tidak mengkaji rahasia ayat kursi tadi dan tidak tahu sejarahnya. Wajar. Ingat, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, amalkan ayat kursi ini, ya. Seperti mana tertibnya lakukan? Pertama, Anda bertauhid dulu. Yang kedua, Anda puasa sunnah lillahi ta'ala. Yang ketiga, lakukan di tempat yang sunyi, sepi, gelap, tidak ada cahaya. Yang keempat, siaga. Dan yang kelima, jangan tidur walaupun sekejap. Nah, kapan waktunya? Tentu waktunya malam hari. Ya, malam hari. Ingat, sebaiknya lakukan dia jam 00. Ini yang saya dapat dari guru saya langsung. Nah, bila ini kau lakukan dengan benar dan tertib, maka Malik Al-Qandiyas itu datang kepadamu. Ya, jangan kau tanya bagaimana bentuknya, jangan. Ya, apabila sudah datang, cukup kau komen aja nanti di dalam video ini. Alhamdulillah, aku sudah dapat. Alhamdulillah, aku sudah bertemu. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Perhatikan. Ada Ismul A'zam di ayat kursi. Ya, kita lanjutkan. Wa ilahukum ilah wahid, la ilaha illa warrahmanur rahim. Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma bis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a wa syi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'udduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Paham ya? Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, di mana letak Ismul A'zamnya? Di saat walaya hiduna bisyai'in, ya, hibzuhuma wahual aliyul azim, ya, wahual aliyul azim. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'a wa syi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'udduhu hifzuhuma hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Di saat kalimat hifzuhuma, ya, di sinilah kau pasangkan niatmu, itikadmu, panggillah dia. Siapa?
Malik Al-Kandiyas. Ya, seperti itu ya. Hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Paham ya? Nah, adapun tertib-tertib yang lain silakan pakai. Seperti baca Fatihah, baca Pulhu, baca ini, baca ini, enggak masalah. Itu pengalaman seseorang, boleh kau gunakan. Tapi yang ini kuncinya saya kasih tahu. Paham ya? Insya Allah berguna dan bermanfaat. Ayo kita panggil Malik Al-Kandiyas untuk menata Indonesia lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.